just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound. Hari ini, farewell perpisahan pebulu tangkis nasional Taufik Hidayat akan digelar. Ya, Taufik yang telah berkiprah selama 25 tahun dalam bulu tangkis akhirnya memutuskan untuk gantung raket. Keputusan ini tentu sangat mengejutkan, apalagi menurut istri Taufik, Ami Gumelar, Taufik sempat merasa galau dan berpikir keras hingga akhirnya membuat keputusan mundur. Jadi kalau buat aku sedih banget kemarin ngeliat dia gitu, tapi bukan karena kekalahannya dia kemarin, lebih kepada the idea of gantung raket itu buat dia adalah hal yang tidak gampang. Dan kegalauannya tuh udah lebih dari 6 bulan, hampir setahun lah. Jadi, dan aku menyaksikan itu gitu. Jadi buat aku sedih banget kemarin ngeliat dia. Cuma memang we know that this day will come. Jadi ya mudah-mudahan dia bisa besar hati, bisa apa ya, cepat kafri lah. Bukan saja sang istri yang merasa kehilangan Taufik dalam hingar-bingar bulu tangkis. Dukungan dan support juga diberikan junior Taufik maupun rekan dan senior Taufik. Saya harapkan juga dia bersedia untuk membantu kita, entah itu kan jadi pengurus atau mungkin apa itu dari kita. Saya akan membicarakan dengan dia sebagai teman, dan juga kalau kita lihat kan dia punya pengaruh kepada generasi muda itu cukup besar. Jadi kita juga bisa menggunakan Taufik ini, sesudah dia mundur dari bulu tangkis ini, bisa PND bisa buat untuk mandu kita lah. Tapi kayaknya mungkin agak aneh mungkin ya, di pertandingan nggak ada Taufik Hidayat ya mungkin ya. Mungkin dia juga perlu waktu lah pelan-pelan buat istrinya tuh ninggalin dunianya yang udah puluhan tahun dia gelutin gitu ya. Dia salah satu legenda ya untuk bulu tangkis Indonesia. Mudah-mudahan di luar bulu tangkis dia bisa lebih sukses lagi. Mungkin salah satu motivasi saya buat juara ya mungkin Albert juga kan. Dan saya pingin prestasi juga seperti Albert juga. Saya memang biasalah pas Indonesia itu memang yang selalu datang. Mungkin Taufik, kawan baik saya, dulu saya coach yang datang di Indonesia juga. Memang saya setelah duduk Indonesia macam rumah sendiri di Malaysia saja. Yeah.